Beberapa hari yang lalu sempat viral video Mas Angga Prajabuana tentang kasus pasien yang azoosperma. Saya jelasin dulu yang namanya azoosperma. Azoosperma ini enggak semudah yang kalian pikir. Azoosperma tidak ada sperma. Kehamilan bertemunya sel sperma dengan sel telur. Terus kalian enggak ada sperma, gimana caranya ngahamil istri kalian yang enggak iso? Mau hamil tapi enggak ada sperma. Iso? Enggak iso. Jadi azoosperma tidak punya sperma, makanya kalian gak hamil-hamil. Karena gak ada sperma, gimana mau hamil? Sedangkan kehamilan bertemunya sel telur dan sel sperma, di sini gak ada sperma. Cuman azoosperma ada dua. Yang kemarin saya berhasil itu gara-gara adanya penyumbatan, adanya varikokel di situ. Spermanya ada tapi tidak bisa keluar. Biasanya di medis dilakukan tindakan tesa-pesa, proses bedah ringan, pengambilan sampel sperma di dalam testis. Kalau ada di situ berarti gara-gara penyumbatan. Tapi kalau dilakukan tes itu tidak ada sperma di situ, ya nggak iso mau gimana? Butuh keajaiban dari Tuhan. Nggak ada sperma gimana caranya mau kalian hamil? Oke, itu tentang azoosperma. Asam lambung pakai temulawak Mas Angganya. Oke.